Raffi Ahmad, benarkah Nagita Slavina hamil anak kedua? Nagita Slavina dikabarkan tengah hamil anak kedua. Kabar ini mencuat setelah ramalan Deni Darko viral di media sosial. Ditanya soal itu, Raffi Ahmad tak membantah atau membenarkan tentang kehamilan Kiki, sapaan akrab Nagita Slavina. Tidak dipungkiri, dia dan istri memang menantikan anak kedua. Doain aja deh, semoga, kata Raffi Ahmad. Lelaki kelahiran 17 Februari 1987 itu tampaknya belum siap membagikan kabar bahagia tersebut. Dia hanya minta didoakan agar Nagita Slavina hamil. Doain, tutur Raffi Ahmad. Diberitakan sebelumnya, peramal tarot Deni Darko menyebut bahwa Nagita Slavina akan hamil tahun ini. Hal itu diungkapkan lewat channel YouTube pribadinya. Mereka berdua memang berusaha sekali untuk bisa hamil lagi adiknya Rafathar. Yang saya lihat fokusnya saat ini adalah bikin anak. Ya iyalah, uangnya aja udah banyak. Benar-benar sekarang fokusnya adalah sesuatu yang gak bisa dibeli dengan uang. Kalau saya pikir, ini adalah suatu hal yang akan segera terwujud tahun ini, ucap Deni Darko. Sebagaimana diketahui, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang ingin punya anak perempuan. Sang putra Rafathar Malik Ahmad juga mengaku kesepian dan ingin segera punya adik. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Berita ini dikutip dari suara.com. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.